Halo, selamat datang kembali di Roastery Channel. Kali ini saya akan ngebahas Velotone TAR20G Asphalt Mini Amplifier. Oke, ini adalah satu channel amplifier dengan maximum power 20 watt. Yuk, lihat lebih dekat. Ini adalah switch untuk on off. Kemudian ada gain, low, mid, high, volume, dan reverb. Di bagian belakang ada koneksi untuk power supply. Di sini menggunakan power supply dari Velotone langsung dengan kuat arus sebesar 1500 ampere berdaya 18 volt. Kemudian di sini ada koneksi untuk line out atau ke headphones. Jadi sudah ada cap SIM-nya kalau kita connect di sini. Kemudian di sini ada aux input. Jadi kalau teman-teman mau connect backing track bisa langsung ke sini. Kemudian di sini ada koneksi untuk speaker out. Impedansi yang bisa digunakan adalah 8 ohm atau 16 ohm. Jadi pastikan kabinetnya mempunyai impedansi yang sama. Tapi jika berbeda, pastikan di kabinet atau di speaker impedansinya lebih besar daripada di head. Oke. Kemudian di bagian selanjutnya ada colokan untuk send dan return in the loop section. Jadi kita bisa menyematkan efek di antara preamp dan power amp-nya. Oke, untuk sound check-nya saya akan menggunakan Velotone TAR20G dan di-connect ke kabinet Randall 412. 412? Ya, kita cek dulu ya. Kita udah cek soundnya ya. Menurut saya soundnya bagus banget. Mulai dari clean sampai overdrive sampai crunchy-crunchy-nya itu okay lah. Ada karakter twin reverb di sini menurut saya. Ada karakter twangy-twangy-nya itu masih bisa dapat. Kemudian untuk sound overdrive-nya pun tone-nya juga bagus. Hanya saja memang setiap kita penambahan kadar gain tentunya akan menambah kadar distorsi. Tapi sekaligus juga memboost volume dan frekuensi low. That's why pada saat saya setting gain arah jam 12, saya sudah mulai nge-cut volume ke arah jam 10. Nah, sekarang coba kita cek reverb-nya. Oke nggak ya? Yuk! Thank you.
peralatan CIR20G ini hanya satu channel. Jadi bagaimana kalau saya menambahkan pedal distortion? Let's check. Oke, ternyata menambahkan pedal distorsi membuat Velotone CIR20G ini jadi asik. Bahkan pada saat saya setting gainnya sehingga menjadi overdrive, kemudian saya setting Velotone lah chargernya sebagai booster, membuat Velotone ini menjadi galak banget. Jadi ya oke lah. Oke, sekarang kita cek bagian di send return-nya. Nah, saya akan menambahkan Velotone Choral MDR di loop section-nya. Yuk kita cek dulu. Well, loop section-nya juga works great anyway. Membuat kita bisa menginsert efek-efek seperti modulation atau ambience. Oke, kita sudah masuk bagian akhir dari review kali ini. Jadi, apakah Velotone TAR20G ini recommended? Tentu saja recommended. Sebuah device yang kecil, mudah dibawa, nggak sampai 1 kg. Bahkan tablet 7 inci juga lebih besar daripada ini. Kemudian punya sound yang bagus, koneksi yang lengkap. What else? Oke, sekian dulu review kali ini. Semoga bisa menjadi acuan. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memilih gear. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe channel saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.